Kabar bahagia menyelimuti keluarga musisi terkenal Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Putra mereka, Al Ghazali, resmi melamar sang kekasih, Alisa Daguise, dalam momen yang penuh cinta dan keindahan. Melalui unggahan di Instagram, Al membagikan momen romantis saat ia berlutut dan mencium tangan Alisa di tepi Danau Como, Italia, pada Sabtu, 21 September 2024. Lokasi Danau Como yang memesona menjadi latar sempurna bagi lamaran yang tak terlupakan. Al yang tampak gagah dalam balutan busana serba putih, begitu serasi dengan Alisa yang anggun dalam gaun krem. Pemandangan indah, langit biru, dan air jernih menciptakan suasana romantis yang membuat momen lamaran ini begitu istimewa. Dalam caption penuh makna, Al Ghazali mengungkapkan isi hatinya kepada Alisa. Ia mengungkapkan betapa besar rasa cintanya dan menganggap hubungan mereka sebagai keistimewaan dalam hidupnya. To the love of my life, Alisa Paramita Daguise, terima kasih untuk semua yang kamu miliki, ditulis Al. Ia juga mengakui bahwa dicintai oleh Alisa adalah berkat terindah yang membuatnya merasa menjadi pria paling bahagia di dunia. Mencintai kamu adalah sebuah keistimewaan, dan dicintai oleh kamu adalah berkah. Bersama kamu, aku adalah pria paling bahagia selama hidup, ia ungkap Al dengan penuh cinta. Tidak hanya itu, Al juga berjanji akan selalu memberikan yang terbaik untuk Alisa dan memprioritaskan hidupnya untuk sang kekasih selamanya. Mulai hari ini, aku berjanji memberikan duniaku dan lebih banyak lagi. Dari sini untuk selamanya, ia tulisnya, menutup momen lamaran yang begitu manis dan penuh harapan. Momen romantis ini sontak mendapat sorotan dari penggemar dan netizen, yang turut berbahagia melihat kisah cinta Al dan Alisa menuju jenjang yang lebih serius. Lamaran di Italia ini seakan menjadi bukti betapa dalamnya cinta mereka satu sama lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.